だって君弱いもん。あいつら残さんぞ、合流させる。無料空所。何も見えん、何も感じん。勘弁してあげる。Di sini akan coba untuk membetulkan jaringan supaya para zombie bisa enak nonton YouTube ya guys. Saatnya kita akan buat si omnya pindah alam. Om, kenapa? Omnya juga guys, omnya lari. Oke mantep, tiba-tiba ada Sumanto yang memakai baju astronot. Dia celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan kayak dia mau nyebrang. Kita bisa melihat dia nengok ke kiri lagi, di kiri ini gak ada apa-apa, dia gila guys. Apa anda? Oke mantep, si omnya lagi dugem lagi guys. Kita bisa nengok dia bakalan FYP di TikTok gak? Kita akan menggunakan kekuatan. Aduh, dia nembak terus. Kekuatan dari dalam. Assalamualaikum, tukang paket. Tolong buka pintunya. Oke mantep, uang itu kenapa ada ubi itu tersimpan. Kuda Xoy. Hari ini kita akan kembali melanjutkan game horror zombie kita, yaitu Dying Light. Review episode sebelumnya. Jadi guys, di episode kemarin kita akhirnya guys bisa bertemu dengan bos atau penjahat utama di dalam game yang satu ini, yang namanya itu adalah Om Pais. Bukan, maksudnya Om Rais, yang dimana kita harus bisa melakukan kamuflase untuk bisa menyusup ke dalam markasnya dan anggota-anggotanya itu dengan cara ya kita harus mengikuti semua permintaan dia ya guys, karena itu memang tuntutan dari pihak perusahaan yang menyewa kita sebagai agent untuk bisa mengambil kembali file yang dia curi ya guys. Yaudah guys, tanpa basa-basi sebelum kita melanjutkan game ini, jangan lupa untuk kalian slap like now, slap like now, dan komen seperti biasa. Serta guys, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan dan aktifkan juga tombol loncengnya sampai. Oke, kalau misalnya udah kalian lakukan semua, langsung aja kita mulai ke gamenya. Let's go. Oke guys, langsung saja kita di sini akan menjadi pegawai. Aduh, gamenya mengelek-mengelek lagi baru kita memainkannya. Astaga. Oke lah kalau begitu. Oke, kita di sini akan menjadi pegawai Indiegogo yang akan membetulkan kita di sini akan coba untuk membetulkan jaringan supaya para zombie bisa enak nonton YouTube ya guys. Oke, sudah siap semuanya? Yep, seperti biasa guys. Masih agak mengelek ya untuk bagian soundnya, terlambat-terlambat gitu, gimana lah. Oke, katanya kata teman kita, kita sekarang harus kembali ke tempat ke markas orang itu ya guys. Dan markasnya, oke sebentar, ada satu tempat guys yang bisa kita bebaskan ya. Jadi kalau gitu kita sebelum ke markas, kita akan coba turun dulu ke bawah sini menuju tak terbatas dan melampauinya. Oke mantap, agak patah kaki nggak masalah ya guys. Dan sekarang tujuan kita adalah kaget aku, astaga. Jadi, waduh, kemana nih jalannya? Jadi guys, sebelum itu kita akan coba bebaskan area red zone yang satu itu ya, sebelum kita ke markas kita ya. Bukan markas kita, maksudnya markas musuh ya. Oke, kalau gitu bakalan aku skip aja guys untuk kita ke tempat red zone untuk kita bebaskan biar jadi markas kecil kita ya guys. Oke, bakalan aku skip guys sebentar. Oke guys, kita sudah sampai di puncak dan kita disambut oleh partinya para zombie. Oke sebentar, waduh, tunggu. Oke, zombienya rame. Oke, ada ibu-ibu botak guys yang kayaknya ibu ini kena kanker ya guys. Oke sabar, mamam tuh. Oke mantap, kepala ibunya langsung oyong tuh, mamam tuh. Oke sabar, mamam tuh. Oke, itu suaminya guys, marah-marah guys karena istrinya kita pukul. Oke mantap, sebentar, habis napas kita, nggak bisa kita naik ke atas. Oke mantap, tunggu, isi napas kita naik ke atas sini dan saatnya kita akan mengejek orang itu ya. Ayo sini, nang ning nang. Oke, 3, 2, 1. Oke mantap, satu sudah mokap. Mamam tuh, abis kita malah mundur dong, astaga. Oke sebentar sabar guys, isi tenaga. Oke, oke sebentar sabar, dia belum, aduh mengelek gamenya, help. Dia belum tahu ya guys kalau kita ini mantan murid SF Zuna ya. Oke sabar, mamam tuh, kena tendangan si Madun. Oke, tunggu, sabar. Oke, dimana lagi? Mamam. Oke, mantep. Kita anak pun flu ya. Oke, sebentar, sabar. Habis tenaga, Mayday. Oke, tunggu. Oke, mantep. Saatnya kita akan buat si omnya pindah alam. Nah, sekali pukul.
Oke, sebentar, sabar-sabar. Waduh, ini sih emaknya. Oke, marah dia, guys, gara-gara suami kita bunuh. Mamam tuh, oke, mantap. Langsung retak tulang ya. Oke, sabar. Mamam tuh, sabar. Oke, si omnya. Ini tetangganya, guys. Mamam tuh. Sabar. Mamam tuh. Sabar, serangan. Kena pukulan si Madun. Oke, mamam tuh. Oke, mantap. Ya, pahanya cuma encok dikit aja, guys. Gak masalah ya. Oke, sebentar, sabar. Ini gak ada apa-apa lagi. Ini gak ada apa-apa. Kenapa ini? Ya Allah. Kenapa? Mamam tuh, ada Ronaldo lagi lari, guys. Oke, mantap, sabar. Mamam, aduh, habis tenaga, help. Oke, sabar, apa-apa. Oke, berikan istrimu kepada saya. Mau gak? Enggak mau deh, guys. Oke, mamam tuh, oke, mantap. Mamam tuh, oke, mantap. Sabar. Ngeprank dia dong. Mamam tuh. Waduh. Oke. Waduh, kenapa jadi anak MMA? Waduh, meninggal. Mamam tuh. Waduh, masih hidup dia tadi dong. Bayangkan deh, banyak bet nyawa dia ya. Oke, udah aman kah di sini? Oke, guys, alhamdulillah sudah aman terkendali di sini ya. Dan ini udah jadi markas kita ya, guys. Jadi iya, udah jadi markas kita kah? Oh, enggak, kita aktifkan dulu ya, guys. Tidut. Iya, sudah jadi markas kita. Dan sekarang tujuan kita selanjutnya, guys, kita harus pergi ke bawah ya, guys. Oke, kalau gitu bakalan aku skip aja ya, guys, untuk turun ke bawah sebentar ya, guys. Oke, guys, akhirnya kita nyampe juga ke dalam sini ya, guys. Jadi langsung saja kita akan coba masuk ke dalam sini untuk meminta apa yang udah dijanjikan si Rai sama kita ya, guys. Kita skip ya, guys. Oke, kita akhirnya bisa masuk ke dalam sini. Well, dan you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Yeah. Bravo. Yeah. Can I get some answers now? Keren gue kan? Okay. Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Yeah. Look, we really need the drugs. Kami let me have them now, bro. And then cepetan, I'll come bro, back and do whatever. You'll get antazine when I say you. Yeah, ya kenapa malah dugem dia dong? But as I have established, I am not unreasonable. Do bro, all that I ask of you, and I will give you not one but two crates of antazine. Okay. All right, fine. Huh? Cepat. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, creation, the creation of one's own rules. Pria. That is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? Aduh, dia mulai curiga kayak dia, guys. I believe I know the answer. Okay. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. Okay. Yap, jadi kita akan coba menanyakan misi selanjutnya itu kepada si Karim. Karim, mana si Karim? Karim, kamu di mana? Karim, sebentar dulu, guys. Aku bakalan tengok-tengok senjata dulu yang keren yang bisa kita beli ya, guys. Sebentar ya. Oke, guys, udah siap melakukan sesuatu, langsung aja kita coba tanya ke si Karim ini ya. I can tell. Yeah. Kenapa itu? Yeah, because you are still among the living. Oh. The task at hand is as easy as can be. Okay. You simply have to make a few pickups from some nearby Which settlements. Which ones? Apa itu? The first is Jafar's wheel station. Jafar's wheel steel. Wheel station But katanya. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. Okay. I'm sure you can be convincing though, no? Yeah. Kalem, Mas Bro. Okay, kalau gitu kita katanya disuruh untuk menemui kontak di GRI. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke tempat GRI sebentar ya, guys. Oke, guys, kita sudah mau sampai ke tempat pertemuan titik lokasi di mana kita akan coba mengkontak perusahaan kita ya, guys, yang bekerja sama-sama kita ya, yaitu GRI. Oke, kita akan pecet tombolnya, udah kayak ngikuti acara telequiz berhadiah dong. Oke, Mas. Oke. Another job for Rice. Oh, tugas lain dari Rice katanya. Yang satu ini he's lebih kotor tugasnya katanya. He's extorting from a nearby village. Kita kayak apa tadi, mungkin malak gitu ya, guys. Malak di suatu desa gitu ya. Iya, Crane out. Jadi pihak perusahaannya itu tetap nyuruh kita untuk ikuti aja lah apapun yang si Rais itu suruh ke kita gitu. Pokoknya biar kita bisa lebih dekat ke si Rais itu, apapun yang dia suruh itu harus kita lakukan ya, guys. Oke, ini sih kenapa si Ayang Beb kita? Oke, makasih Ayang Beb. Oke, sekarang gitu kalau gitu bakalan aku skip aja, guys, untuk kita ke tempatnya si Jafar. Oke, sebentar. Di mana sih tempatnya? Perasaan udah agak susah. Ini ternyata, ya Allah, adiknya kakek Sugiono ternyata dia ya, guys. Oke, jadi gini, Pak, saya mengirimi undangan kalau misalnya kakek tetangga saya itu mau nikah karena anaknya itu udah berubah jadi zombie. Fuck off. I'll tell you what.
Okay. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? Oh, mau. Then he mau. Can explain to you that you should have cooperated. Okay, mana? Okay. Yeah. Jesus. Yeah, ketakutan dia, guys. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who act this shitty. Here's your money. Take it. And if I have to come back here, you won't get any more attitude. Mi casa suka. Maaf kayak sekali just lagi ini bukan me, right? Bukan keinginan saya kayak. Jadi ini keinginan dari si Om Pais ya kayak. Jadi sebenarnya saya enggak mau malak, tapi kalau misalnya saya keterusan ya saya bakal jadi pemalak. Oke, di sini udah enggak ada apa-apa lagi yang bisa kita ambil, guys. Oke, mantap. Ya si kakeknya agak rada-rada kesel ya, guys. Dikiranya kita bakal mau nolong dia, ternyata malah Kareem, kita kalah dia. So... Oh, oke, okay, aduh ini bisa kita beli ya. I just threatened to break an old man's legs. Kita mengancam dia ya guys dengan cara mematahkan kaki ya katanya kalau nggak mau ngasih uang. Oke. Oke. Jadi guys sekarang tujuan kita adalah waduh lumayan jauh juga guys. Oke, seperti biasa guys kita akan bertemu dengan kurir yang ada di pintu masuk menuju tunnel. Jadi bakalan aku itu di tanda. Oke, okay, mantap di map ada yang ngejar guys. Ibu-ibu kayak biasa ya, mama barbar ya. Oke, okay, bakalan aku skip guys. Iya kenapa bro? I'm running errands for Rice. Ya, terlalu penting ya guys, aku skip guys. Oke, okay, guys, akhirnya kita nyampe juga ya guys ke terowongan Casablanca yang satu ini ya. Setelah capek lari sana. Oke, okay, mantap ternyata ada musuh yang ngejar kita guys. Oke, okay, kalau gitu kita beri hadiah dulu dia ya sebelum kita pulang ya. Sabar. Sabar. Mamam tuh. Oke, okay, mantap. Mana inti. Ayo bangun inti. Bangun. Ayo bangun. Bangun. Sini lu. Mamam tuh. Oke, okay, mantap. Mamam tuh. Oke, okay, mantap. Udah meninggal. Oke, mantap sudah meninggal. Akhirnya. Oke lah kalau begitu. Darah bercucuran ya. Mantap sekali ya. Kita masuk ke dalam sini. Oke, mantap. Ini bakal terjadi sesuatu yang gege gimang ini pasti, guys. Oke, sebentar. Aduh, firasatku enggak enak ini enggak bisa dibuka. Oke, 20. Oke, sedikit lagi, guys. Kita bakalan nyampe ke tempat apakah ini? Kita akan coba buka. Assalamualaikum, tukang paket. Oke, mamam tuh. Oh, bro. Oh, zombinya gitu ya guys. Oke. Sebentar. Oke, sebentar guys, aku bakalan atur inventory aku dulu. Kita atur inventory-nya dan langsung saja ya. No, I didn't see anybody, just fucking zombies. Jadi? Alright. You'll have to go to the village directly, I suppose. Oke. Jadi, kita disuruh cari nama seorang pria yang bernama Gursel ya. Jadi langsung aja kita akan coba keluar dari tempat yang satu ini dan kita akan ke kampungnya pemancing ya, bukan kampungnya penari ya, di desa KKN itu bukan ya guys. Oke, aku skip guys. Oke, sekarang kita akan coba keluar dari tempat yang satu ini secara perlahan-lahan. Kita akan melihat apakah, oke mantep, tiba-tiba ada Sumanto yang memakai baju astronot. Dia celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan kayak dia mau nyebrang. Kita bisa melihat dia nengok ke kiri lagi, di kiri ini nggak ada apa-apa, dia gila guys. Oke mantep, dia ngapain di situ. Oke mantep, Sumantonya lagi kencing sambil berdiri. Dia diem aja. Oke, kita coba masuk ke dalam sini. Pintunya terkunci, kurang asem, meninggal kita. Oke, dia ke depan sana. Kayaknya ada cewek yang manggil dia ya guys. Makanya dia teralihkan perhatiannya ya. Oke, sebentar. Waduh, panik dong. Oke, aman. Harusnya aman ya guys. Oke, kalau gitu kita coba. Pintu keluar dari mana bro? Aduh. Kita lupa guys, pintu keluar ada di mana ini sekarang. Oke. Ini kan tempat yang tadi kan. Ini dari sini. Inikah pintu keluarnya? Alhamdulillah. Oke, mantap. Seperti biasa. Waduh, kaget aku dong. Ada SpongeBob. Oke, jaraknya ya lumayan dibilang dekat ya nggak dekat, dibilang jauh ya nggak jauh kali. Jadi bakalan aku skip, guys. Sebentar. Oke, guys, kita akhirnya nyampe juga ya, guys, ke kampungnya desa penari. Bukan maksudnya desa pemancing. We get paid for protection. Iya. Do some protecting. Ya, enggak gitu juga lah, Mas Bro. Zombinya harus kita basmi juga. Astaga, oke lah kalau begitu. Oke, guys, kita bisa tengok ada si Om lagi dugem kayak mau FYP TikTok ya. Oke, mantap si Omnya meledak ya, guys. Oke, udah segitu aja. Oke, mantap semua pasukannya jadi datang dong. Astaga, waduh apa lagi tuh? Apa Anda? Oke, mantap si Omnya lagi dugem lagi, guys. Kita bisa nengok dia bakalan FYP di TikTok enggak?
Yap, nggak bakalan FYP ya guys, karena udah meninggal ya. Ya kayak ini mau nggak mau ya guys. Aduh, ih malesnya aku sumpah. Kita cuma ngabisin inventory cuma untuk lawan orang-orang ini. Udah orang ini nggak ada ngedrop item. Ya udahlah, mau nggak mau harus kita ladeni orang ya. Oke sabar, ayo sini, mari kalian. Oke mantap, dimulai dari umum yang sangat tampan. Kena tendangan si Madun double kick. Oke, tuh masih hidup, bayangkan deh, hebat sekali mereka ya, sabar. Mamam tuh, pindah alam. Oke mantap, si omnya kayak batuk-batuk tuh ya guys, kena asma dia ya. Oke kita ambil dulu, oke mantap. Sabar. Mamam tuh, gila, perfect. Oke masih bangun. Oke, sabar. Mamam tuh, belum mati, kurang asam. Waduh, habis stamina kita. Help. Oke, tunggu sabar. Mamam tuh. Oke, mantap, langsung teler. Oke, sebentar. Ih, masih bangun. Jangan bangun, Om. Kamu berdosa ya, Om. Kamu gak boleh bangun, Om. Oke, tinggal tendangan si Madun. Oke, mantap. Mati aja, Om. Mati, Om. Pusing aku, waduh, aku kaget aku dong. Mamam nih, emak, bukannya buatin makanan untuk suami istrinya di suami istri dong, untuk suami dan anaknya di rumah. Malah berkeliaran aja. Ini siapa sih? Siapa lu, Mak? Jangan bangun, Mak. Ya Allah, udah mati, Mak. Oke, mantap sih, Maknya udah mati ya, guys. Oke, sekarang, oh, ternyata ini, astaga, pantesan banyak banget lah yang masuk dalam. Kita tutup dulu. Oke, aduh, ada beberapa tempat yang harus kita cek, guys. Oke lah, kalau begitu kita akan cek beberapa tempat yang dimana kita harus mencari orang-orang yang memang kita cari itu ya, guys. Hey, Rai sent me here to pick up something for him. You won't find it here, not in this house. Oh, bukan di rumah ini kata ya, guys. Tidak ada di sini kata Gursel. Gursel adalah orang yang kau cari katanya. Oke. Jadi Gursel itu bukan dia guys, tapi memang ada di sekitar sini gitu katanya ya. Oke, coba kita ini dia nih mungkin ya. Oke, coba kita buka. Assalamualaikum, paket. Ada orang kah di rumah? Hey. Wih, dia Gursel. Nah. Oke, saya di sini mau cuma kirimi undangan kalau misalnya si Om Rais itu bakalan nikah, kek. Nah, kamu enggak ada di undangannya, kek. Yang datang ya, Pak. Banyak zombie, kek. Should have known this was too good to be true. Oh. You've taken enough. Oh, kamu sudah cukup katanya. Kamu tidak boleh istrinya tahu ya, guys. Kalau misalnya kita bakalan malak ya. You can't just push us around like this. Firkin gonna kick your ass. Do it, Firkin. Kick his ass. Istrinya malah nyuruh suaminya untuk mukul kita ya, guys. Waduh. You're gonna bleed us dry. Okay. That is entirely not my problem. Rise wants his payment, so you make the payment. Things get bad for you. Bagian dari perjanjian kalian gitu kayak. You can't threaten us. Kick his ass, Firkin. Marah dong istrinya. Sabar dulu, Bu. Kalem, Bu. Alright, fine here. This is all of it. Ugh. A real man would have kicked his ass. Aduh. I'll leave you to it. Sounds like you have bigger problems than money. Ya, maafkan saya ya, kayak ini sebenarnya bukan keinginan saya, kayak tapi ya mau kayak mana lagi ya? Karena memang kita harus lebih dekat ke si Rais, jadi kita mau enggak mau harus ikuti permintaan gitu, guys. Money. Fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Okay. Just one pickup to go. Oh. At the ferry station on the old pier. Waduh, stasiun ferry, kapal ferry kayaknya. Well, there was until the Navy sent it to the bottom of the bay. Okay. Dozens of people were stranded there, waiting for another one that never came. Okay. Are there any boats left? Yes, but any boat that tries to leave the bay gets blown right out of the water. Okay. Dah. Oke, sekarang itu kalau gitu tujuan kita selanjutnya adalah ke Ferry Harbor atau ke pelabuhan ferry. Dan ini ada yang bisa kita naikkan. Apa yang bisa kita naikkan di sini? Booster Excel. Yang mana yang bagus ya guys? Aku nggak terlalu ngerti untuk bagian Survivor ini ya. Master Backpacker. Keren juga ini Master Backpacker. Elemental Throwing Stars. Kayaknya yang bagus ini... inikah Master Backpacker? Kita coba aja lah ya guys. Oke, kalau gitu sekarang tujuan kita adalah ke Ferry Harbor. Ya kita skip aja kali ya guys, lagi-lagi ya. Kita skip sebentar. Oke guys, kita nyampe ke tempat selanjutnya ya guys, yang dimana kita akan coba melihat kondisi di tempat ini, apakah aman, tenteram, sentosa, bahagia. Oh, ada orang yang gelut guys di sebelah kiri guys. Oke, kalau gitu kita lihat aja lah ya, kira-kira lagi ngapain orang itu. Oke, sebentar.
kita akan coba naiknya dari atas sini. Oke, mantep. Oke, ternyata ada orang lagi begal di tengah jalan, guys. Ya, kita doakan aja ya. Moga-moga om begalnya selamat ya, guys. Oke, kita biarkan aja ya. Kita nggak boleh mencampuri urusan orang lain ya. Nggak boleh kepo kita ya. Oke, sekarang ini kita mau kemana? Ini udah nyampe kan? Mungkinkah kita... Nah, ini juga orang selanjutnya. Nah, ya. Oke, om. Kayak mana om? Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah, so are we. Rye said he'd protect us if we paid him. But so far, all he's done is take our money. There's no protection. Just kita mau malah doang ya. You any different? Oke, gimana om kalau misalnya saya kasih kamu nomor WA cewek yang cantik, jadi kamu bisa teleponan sama dia tiap hari, om bisa ngechat dia. Mau gak om? You people are fucking monsters. Alah, so gak mau sih omnya. All my money's in that satchel. Iya, si omnya gak nolak ternyata ya guys. Kalau urusan nama sama nomor WA cewek ya guys. This isn't something I wanna do. I'd rather be helping you guys. Ya. And yet you're still doing it, aren't you? Ya. Maaf ya om, sekali lagi ya om. Minta maaf ya. Aduh, kita di sini sebagai pemalak dong, astaga. Karena memang bukan passion kita sebagai pemalak gitu ya kan. Mau kayak mana lagi ya. I made the collection at the ferry station. Ya kan? And I'm pretty sure I'm going to hell. Ya. Join the club. Oke. Sebentar. Short Fisher Sherman Knife. Gak. Oke. Akhirnya kita bisa kembali. Return the payment to the garrison. Oke, kalau gitu kita akan coba ke sana. Jauh juga jaraknya ya guys. Dan ada airdrop juga. Mantap. Bagus kita ambil nggak tuh guys airdropnya ya? Kayaknya nggak perlu kali ya guys. Oke, kalau gitu kita bisa jorokin. Oke, nggak bisa kita jorokin si omnya ya guys. Maksudnya mau kita tendang dia ya, berjatuh ya. Oke, kalau gitu seperti biasa guys, kita skip karena jauh ke sana guys. Oke guys, kita akhirnya nyampe ke tempat selanjutnya guys. Tempatnya itu entah ada di mana, saya tidak tahu. Yang penting kita sudah semakin dekat ke tujuan kita ya. Yang tujuan kita kalau nggak salah untuk menyelamatkan anggotanya si Rais kayaknya guys. Anggotanya si Rais tuh kayaknya lagi bersembunyi menunggu bantuan dari kawan-kawannya. Tapi kita yang disuruh ya. Oke, agility kita naik. Kita coba tengok kalau gitu. Kita leg breaker. Mantep juga ini ya. Kalau misal kita pakai sledding, jadi kakinya itu bisa patah tulang gitu guys. Tapi bagus yang mana nih? Free running adept. Lari kita lebih lincah lagi. Ini ada ngedodge. Kayaknya free running edep kali ya guys yang lebih bagus ya. Oke, sekarang kita mau ngapain di sini? Oke, sebentar. Tiba-tiba ada mama. Pasti mama kan betul kan? Baru aku bilang astaga ya Allah. Ini emak-emak ini astaga. Siapa sih yang nyuruh dia? Oke, sebentar sebelum guys. Si emak-emaknya nggak bisa diajak santuy dong. Oke, kita harus kemana ini? Oke, sebentar. Aduh, kenapa pakai acara nyangkut segala dah? Astaga. Oke, naik. Oke, mantep kita bisa naik ke... Malah nggak bisa dong. Oke, sebentar. Emak-emaknya ngejar. Oke, meninggal. Nyangkut kita. Astaga ya Allah. Waduh. Emak, nggak boleh gitu. Oke, sebentar. Sabar. Kita mau nyampe, guys, ke tempat selanjutnya. Kareem, I think I found your lost patrol. Something ripped and 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 ripped. Waduh, katanya kita nggak boleh sampai melukai orang itu. Kayak mana nggak mau kita lukai orang-orang yang nembak kita duluan dong. Oke, sebentar, sabar. Itu kenapa ada foto bapak tetangga kita ya? Oke, sebentar, sabar bro. Kita lagi dikejar sama zombie nih bro. Kita harus berkamuflase nih guys. Oke, tunggu. Biarkan aja sih mamanya teriak guys. Dia mungkin lagi nyari diskon belanja ya. Oke, ini orang ini di atas sumpah nggak bisa diajak kompromi dong. Kita ditembakin mulu dah. Oke, malah kena terbakar kita. Oke, sebentar. Nah, aku ada ide, guys. Oke, sebentar, sabar dulu, guys. Tunggu, oke, mantap sih. Itu emak-emaknya lagi nengok diskon, guys. Kayak lagi nggak ada diskon ya, karena ini hari libur, ya. Oke, apakah ini momen-momennya? Dia ada di mana sih yang nembak? Hah? Ada di mana yang nembak, guys? Oke, sebentar, kita coba ambil dulu. Oke, mantap, dapat metal parts. Kita coba tengok. Yang nembak ada di atas. Oke, mantep. Saya bakalan buat kamu pindah alam ya om. Oke, tahu nggak dia? Kena. Malah tembak kita. Oke, sebentar. Nggak kena kunainya. Kurang asam. Surikan maksudnya ya. Oke, sebentar. Meninggal. Oke, sebentar. Waduh, malah ada bus kita dong. Tanah sih. Oke, kita coba naik aja kalau gitu guys. Nah, iya. Kita. Sebentar. Bisa nggak kena dari sini?
itu waduh dia pakai assault rifle. Terus sebentar kita lompat ke sini. Alamak. Mati kita. Oke lah kalau begitu, Abah. Bagaimana aku skip aja ya, guys. Sebentar. Oke, guys, kita akhirnya kembali lagi ke sini dan kita sudah membawa anak panah yang dibuatin oleh Doraemon. Sekarang kita akan coba menembak dia. Oke, sebentar, dia langsung tahu dong kita ada di mana. Oke, sebentar. Jadi aku di sini punya strategi, guys, yang dimana kita bisa membunuh dia dengan cepat. Oke, sebentar, kita lompat dulu ke sini. Oke, sabar. Tunggu. Oke, mantap. Nah, ini dia kayaknya ya. Kita akan menggunakan kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Sebentar guys. Kekuatan dari dalam. Meninggal dia akhirnya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita bisa naik ke atas dengan mudah ya, guys. Ya, walaupun jatuh nggak masalah ya. Berarti kita udah nggak ditembaki lagi sama dia. Oke, bisakah sekali coba? Oke, mantap. Skip lagi, guys. Ke atas sebentar. Oke, kita coba lompat ke sini. Kita lompat. Oke, mantap. Akhirnya inikah dia orang yang dicari? Oh, bukan dong. Bukan, guys. Oke, nah mantap. Kita dapat senjata untuk pertama kalinya, guys. Oke, kalau begitu, udah siap dari sini, kita mau ngapain? Look for an envelope with a blueprint. Oh, kita harus nyari blueprintnya. Ada di mana blueprintnya? Di sekitar sini dong. Ini empty. Di atas kan nggak mungkin kan ada mayat di atas kan. Tadi kayak nggak ada lah. Sebentar. Oh, ini kayak orang-orang yang... Apa ini? Apa mayatnya, guys, jenazahnya ya? Oke, kita coba tengok. Oke, kita search. Ada nggak? Kosong, guys. Nggak ada apa-apa ya. Oke, ada berapa mayat lagi di sini? Oh, ini dia, guys. Kita coba buka ya. Apakah dia ada blueprint-nya? Tidak ada, astaga. Nggak guna semua kalian ya. Allah, astaga. Nggak ada yang punya blueprint-nya. Ah, ini harusnya ada nih. Biasanya kalau tidur tengkurap ini bakalan ada nih, guys. Oke, kita coba tengok. Nggak guna juga, sumpah. Astaga. Oke, mantep. Ah, ini kayak tiduran yang paling keren ya, guys. Tiduran tengkurapnya ya. Apakah dia memiliki harta? Nah, itu dia amplopnya, guys. Nice. Okay, got it. Good. Bring it back to me right away. Oh. You're going to be. Iya, malah ke beatbox, Om. Oke, okay. Katanya kalau misalnya kita kembalikan amplopnya ini, kita bakalan dianggap sebagai pahlawan gitu, guys. Oke. Okay. Jadi bakalan aku skip aja kalau gitu ya, guys. Come over here. I'm up here. I need your help. Sorry Om, saya ada misi Om. Kalau gitu kita langsung aja ke markas kita, guys, sebentar. Oke, guys, akhirnya kita nyampe juga ke markas si Rais ya. Dan sekarang kita akan coba ngomong dulu sama si Om ini. Excellent. Okay. You're a lot more dependable than most of these drunks. Oh. Rais is waiting for you. Okay. Maybe we can work together again sometime. God, I hope not. Yeah, okay. Kita akan menerima hadiah dari si Rais, guys, dan langsung saja kita akan coba buka pintu yang satu ini. Oh, assalamualaikum, tukang paket, tolong buka pintunya. Oke, mantap. Waduh, kenapa ada Upin Ipin versi Pang? Oke, iya, sorry Om. Oh, mau ngapain ini? Ya, kok ditutup Om? Oh, waduh, Mak Upin ini gayanya kok sangar bentar. Hey, bro, lu pakai kolor nggak, bro? Nggak pakai katanya, guys. Do you have something for me, friend? Iya ada. Yes, nih, I do. Gua bawain kolor untuk lu. Baru beli dari mall. Now it's time for you to give me what you promised. Ya, sekarang berikan sama gue. Cepetan. I think not. Kenapa, bro? Your loyalty to the tower? Wah. Is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. Dia mencoba menipu kita, guys. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine. Like a good little dog. Aduh. Look, we had a deal. Iya, kita udah apa loh? Your people need the antasy. Now, more than ever, I would surmise. Wah. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Aduh. Here. Kita dikasih, ya, kita dikasih cuma 5, guys. Much. Dari totalnya 2 crates. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. 2 crates yang 2 kotak gede. Oke, mantap. Latihan menembak si omnya, menembak anak buahnya sendiri ya. The athlete, the scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number. Yeah. Bring her to me. Enggak bisa, itu calon istri gue. And fight for our amusement. Waduh. I would have the scorpion fight for us. Hey. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to waduh. Break. Enggak.
enggak. No. Gua jita pala lu. Forget it. I'm not doing it. Okay, kalem. I hear no conviction in your voice, Crane. Aduh. You have not yet made your choice, I can tell. Aduh. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the middle? Aduh, pilihannya sulit, guys. Go and think about it. Aduh, kurang asem ini si omnya nih, om. Upin Ipin. Waduh, okelah kalau begitu, guys. Aduh, pusingnya kepala aing ini. Kita disuruh bawa... Ah, shit. Bawa si Jet ke sini dong. Aduh, aku gak ngerti lagi, guys. Pokoknya, guys, aku harus akhiri aja, guys, untuk gameplay. Dying Light cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, guys, untuk kalian yang udah nonton video hari ini. Seperti biasa, guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share ke teman kalian, tinggalkan komentar, serta subscribe, guys, channel aku. Oke, guys, see you again in next video, guys. Bye.